warnanya itu udah tak kasih karet bakar jadi nggak terlihat mereknya ya. Technium ya mas, 012. Langsung kita lilitkan 6 kali atau berapa kali. Halo bosku, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ya, hari ini saya mau berbagi tutorial cara rangkaian teknik seretan ya mas ya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk para angler yang atau pemula yang baru belajar menggunakan teknik seretan ya. Tuh, pertama-tama ini saya menggunakan joran Orca Regal ya, 4,5. Ini saya udah jorannya tuh udah tak kasih karet bakar jadi nggak terlihat mereknya ya. Nanti saya teknik seretannya tuh menggunakan senar Technium ya mas ya, 012 nih, Technium 012 kayak gini ya. Untuk kail saya pakai nomor 4 ya, karbon Jepang nanti. Oke, kita lanjut rangkai aja ya. Rangkaiannya tuh cuma simpel mas ya, seperti kayak teknik pecutan ya. Rangkaiannya tuh seperti kayak teknik pecutan itu. Nah, ini kalau saya menggunakan teknik seretan tuh kita ukurnya senarnya panjangnya 3 ras ya mas, kalau kurang lebihnya 1, 2, 3, 4 ros mas ya, 4 ros lebih sedikit segini ya, kurang lebihnya 4 ros ya. Nah, kayak gini ya, 4 ros nih saya ambil 4 ros untuk teknik seretan. Oke, kita lanjut ikat aja ya, dirangkai ya. Kita lanjut ikat aja senarnya menggunakan tali simpul aja mas ya. Ini saya menggunakan tali simpul ya, menggunakan tali simpul. Nah, kayak gini. Langsung kita lilitkan 6 kali atau berapa kali itu. Kalau saya 7 kali bisa 5 kali ya mas ya, biar lebih kencang itu, biar lebih kencang tidak mudah putus ya. Itu udah kayak gini, langsung ini kita masukkan ya untuk ngunci ya, untuk ngunci kita masukkan untuk kunci, lalu kita lilitkan lagi, kita kunci lagi. Kalau saya pak sampai 3 kali lilitan ya kuncian untuk ikat senarnya itu. Nah, kita langsung tarik ya gini, nah, udah ini udah kuat ya mas ya, hasilnya kayak gini ya. Nih, rapi mas ya. Langsung yang sisa ini kita potong aja. Nah, ini kita mudah. Langsung kita panjangkan ya. Kita panjangkan. Ambil senarnya tuh panjangnya 4 ros ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ambil 4 ros. Nah, segini. Ini sudah 4 ros. Ini 4 ros ya. Ini kita ambil 4 ros. Disisain kurang lebih bisa 1 jengkal ya. Ini bisa 1 jengkal. Begini. Nah. Begini kita sisain 1 jengkal. Oke, kita lanjut.
potong aja, langsung kita ikat kailnya. Bentar Mas ya, ini ya Mas, saya menggunakan karbon Jepang nih Mas, nomor 4 nih Mas, untuk teknik seretan. Dan saya tuh untuk teknik seretan enggak pakai pemberat ya Mas, enggak pakai pemberat kayak gini ya. Oke, kita lanjut. Ikat aja. Dan di sini saya akan kalinya tuh saya akan bengkokkan Mas ya, biar lebih mudah kena ikan. Nah, gini. Saya bengkokkan. Ini udah bengkong ya. Bisa dibengkok ke kanan atau ke kiri ya. Itu. Udah. Oke, kita lanjut. Ikat sama Mas ya, ikatnya tuh pakai tali simpul ya, ikatnya tuh pakai tali simpul. Kayak gini ya, kalau saya tuh kayak gini. Gini. Kita masukkan ini Mas ya, ke lubangnya dulu. Nah, buat kayak seperti ini ya. Kayak gini, buat seperti ini. Langsung ini ditekan, langsung kita lilitkan. Kita lilitkan ya. Bebas mau berapa kali lilitan ya Mas ya. Bebas. Nah, udah. Langsung ini saya kunci ya. Kunci masukkan lagi. Nah, gini. Langsung kita tarik. Dah, udah selesai Mas ya. Ini. Sisanya kita potong. Udah. Ini udah jadi ya. Nah, ini udah jadi. Kayak gini. Ini udah jadi. Sepertinya kurang lebihnya kayak gini ya. Kayak gini kurang lebihnya. Oke, kita langsung tes drive aja ya. Udah kan hari ini bisa panjang sih. Spesial untuk rangkaian teknik seretan hari ini Mas. Mudah-mudahan hari ini dapat ikan yang nyambar yang lumayan babon. Oke, kita lanjut mancing. Oke bosku, pertama-tama kita cek umpan untuk tebar di sungai ini ya Mas Bro. Nah, ikannya sudah pada jubul-jubul Mas Bro. Ini saya menggunakan umpan magot ya. Umpan magot. Nah tuh, badan jumbul Mas Bro. Nah tuh, besar-besar ya. Tuh. Mantap tuh. Istimewa. Jelas Mas Bro. Nah tuh. Badan jumbul-jumbul. Mantap. Tuh, besar-besar tuh. Jelas. Hari ini kita ngonten lagi Mas Bro. Tuh, besar-besar. Oke, doakan aja Mas Bro hari ini bisa panen strike ya. Lanjut single sikat. Mantap. Oke bosku, ini saya pasang umpan dulu ya. Cuma di tancapkan di tengah-tengah ini aja bosku. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Nah, gini. Oke, kita lanjut uncal ya. Uncal sebelah sana. Mudah-mudahan strike ini saya menggunakan teknik seretan aja bosku. Saya menggunakan teknik seretan. Menggunakan teknik seretan.
Oke. Strike bosku. Melengkung, melengkung bosku. Oke. Mantap bosku. Dapat babon. Mantap loh. Jos. Bosku. Strike bosku, babon ya. Nih, babon nih. Mantap bosku. Babon istimewa hari ini, langsung dimakan ya, besar. Mantap bosku. Nih, 4 jari ya, kurang lebih 4 jari ini istimewa. Dan tuh makan ya mas ya. Makan loh. Ini saya pakai KL nomor 4 ya, nomor 4. Makan cantik, jos bosku, istimewa. Kita lepas dulu ya, kita lepas dulu. Mantap, jos. Oke bosku, kita lanjut lagi. Oke, track lagi bosku. Wow, mantap. Mantap bosku. Track. Mantap bosku. Mantap. Track bosku. Jos. Ini bosku. Ush, lumayan bosku, besar ya. Alhamdulillah. Mantap. Ini. Jos bosku. Mantap. Ini. Berapa jari ya nih? Hampir 4 jari lagi, Masku. 4 jari ya. Ini. 4 jari lagi. Istimewa. Makan lagi bosku ya. Nih makan lagi nih. Makan cantik ya. Jos. Istimewa. Ini umpannya masih. Umpannya masih. Jos. Mantap bosku. Kita wadahin lagi ya. Mantap. Ya itu kalau saya mancing teknik seretan tuh saya nggak pakai pemberat ya mas ya. Nih. Cuma kail sama senar ya. Ini. Kalau aku tuh suka nggak pakai pemberat mas ya. Dari dulu saya nggak pakai pemberat ya. Nih. Cuma kail sama anu. Nggak pakai pemberat tuh. Oke mas ya, kita mancing lagi ya. Jos. Lanjut lagi. Tuh banyak mas ya. Tuh. Jos. Oke. Mantap bosku. Buah-buahan. Wala. Wes nger, wes kena iki rasa. Wes to. Ngalah wae to. Karo pancingku ngalah wae wes. Wes to. Tuh, wes to, nger. Wes to, wes kene. Yo Bali, melu aku yo Bali, melu aku. Wah, gede tenan bosku. Buah-buahan bosku. Wah, mantap ini bosku. 5 jari bosku. Wah, mantap bosku. Hari ini 5 jari. Mantap. Nih. 5 jari bosku. Mantap ya. 5 jari. Istimewa. Waduh, metu pejuwe. Wah, metu pejuwe bosku. Wah, dan buah-buahan enak-enak iki bosku. Malah nyiprati raiku. Jos tenan bosku. Mantap. Buah-buahan.
istimewa buah bontran nih, mantap. Oke, saya akhiri dulu mas. Oke bosku, hari ini saya cek hasil ya, cuma mancing sore hari aja mas ya. Ini alhamdulillah ya, lumayan dapat 6 ikan tawa sirip merah sama ikan keting ya. Ini mantap jos ya, kurang lebihnya kayak gitu ya mas, rangkaiannya. Semoga bermanfaat. Oke mas, kami mengundurkan diri ya mas, dilanjut lain hari ya. Oke, salam strike, mantap.